Dua hari lepas kot tak silap-silap ada customer satu ni dia ambil khabar. Lepas tu dia terus cakap, eh Zila, kenapa I makan khabar ni? Dia makan khabar dengan dia ambil trial pack lifeline tak silap-silap. Dia kata berat badan dia 53, lepas tu naik ke 55. Dalam masa seminggu lah dia makan khabar dengan lifeline tu. Dia kata, nak tanyalah kenapa apa ni? Jadi naik badan. Boleh naik badan. Lepas tu makan tu macam keinginan makan tu membuat-buat, dia cakap kan. Nak makan je, dia kata macam tu. Lepas tu Zila macam Zila fikir balik. Sebab sebelum ni pun Zila kena macam tu. Dia kata naik 92, naik 93. Lepas tu berat badan dia 93, naik ke 97 kan yang hari tu tu. Lepas tu Zila pun teringat, dia kata rasanya dia nak proses. Sebab sebelum ni pun ada customer macam tu. Dia ada berat badan dia naik. Lepas berat badan dia naik tu, dia teruskan makan. Dan selepas 2 minggu tu, dia call balik. Badan dia tak nampak lah susut tu. Tapi dia boleh pakai baju yang lama. Zila cakap macam tu dekat customer Zila tu. Okay. Zila katalah. Mula dia kata, saya tak nak teruskan lah makan ni. Saya takut dia cakap macam tu kan. So saya kata cuba teruskan dalam masa 2 minggu ni, tengok macam mana. Sebab ada orang dia akan permulaan tu dia akan rasa nak makan tau. Tapi dah lama-lama tu tanpa sedar kita akan rasa kita makan nasi. Macam kita nak makan nasi tu sebelum ni banyak. Tiba-tiba kita akan makan suku daripada yang kita makan tu. Yang biasa kita makan yang masa kita sumbat. Zila cakap macam tu. Zila yang yakin kan dia, sebab kalau kita tak tahu jawab nanti kita nampak sangat kita ni pun tak tahu tentang produk tu kan. Terus Zila pun cakap sebab Zila pun tanpa sedar sekarang ni makan nasi memang tak adalah banyak mana, sikit. Tapi Zila cakap dengan dia memang lah hari-hari nak makan tapi tak dengan kuantiti yang sebegitu banyak. Ya. Zila cakap macam tu. Lepas tu dia kata takpelah, saya teruskan dulu kan. Zila cakap janganlah berhenti, cuba teruskan. Sebab tak pernah lagi lah ada orang komplain makan ni dia gemuk. Tak pernah dengar lagi mana-mana pun dia gemuk, dia akan gemuk. Tiba-tiba badan dia makin lama makin gemuk, tak pernah. Makin kurus lah. Macam Kak Rina pun balik Kelantan kan. Macam orang cakap, wah best lah you balik Kelantan. Semua you boleh makan tu, boleh makan ni. Kak Rina tak tercari pun. Macam tak ada nafsu langsung nak cari makanan yang orang tu kata bestnya balik Kelantan tu kan. Tak excited tadi tak rasa nak cari makanan apa Kelantan ke apa, semua sama je lah kan, kita rasa macam tu. Dan makan pun tak boleh banyak. Beli nasi lauk pun tak habis. Tak habis. Sama lah Kak Rina. Dia macam Zila sekarang ni kan kat sini kan. Memang membuat-buat, kita dah lama tak balik kampung kan. Sudah dekat 2 tahun tu, bila tengok makan ni nak. Tapi bila beli, nak ambil kuih tu dalam tiga, dalam apa, dalam plastik tu ada 3. Kita habis. Makan satu tu je. Dua tu dah tertinggal macam tu je. Nampak betul-betul. Zahra pun macam tu. Zahra biasa makan, kalau tengok makanan makan tu macam-macam ada saka tau makan. Zahra jenis macam tu, jenis memang peminat makanan sangat-sangat. Kalau makan tengok dunia biasanya lah kan. Semalam dah banyak hari lah saya perasan, macam mana aku makan tak habis. Tapi pernah tak habis tu, rasa macam pelik lah. Rasa macam kenyang tak boleh. Macam tak boleh nak makan dah. Biasanya tak pernah-pernah rasa Kak macam Sarah itu. Berapa lama dah? Kak Sarah ada ambil je. Sabar halipit. Ambil halipit. Baru dalam 15 hari lah. Itulah Zila cakap, sebab ada orang dia mungkin takut dia hilim apa proses, orang kata kan. Lepas tu dah lama-lama Zila dah lebih sebulan, dah dekat 2 bulan dah Zila makan khabar ni kan. Memang nak makan tu memang ada, tapi dia nasi tu sikit, makan ni sikit. Ni tengok ni Zahra tengah makan ni kan. Biasa kalau husband Zahra masak kan, dia buat sedap, selalunya memang makan banyak lah, menambah-nambah. Ni tengah makan ni, tengah cakap ni dah sendawa, dah kenyang, dah rasa macam tak nak dah ni. Ampun, dia akan masak ya. Itulah.